Yang sama kamar mandi, buku di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar dedikasi award 2022 dan pengumuman pemenang kompetisi Ramai Sekali 2022 di Taman Hotel Naka Kupang pada Jumat malam dengan menghadirkan para nasabah dan debitur. Kegiatan ini merupakan ungkapan terima kasih Bank NTT atas loyalitas para nasabah yang tetap dan selalu setia memanfaatkan berbagai program layanan jasa keuangan yang disediakan Bank NTT. Berbagai kategori award diberikan kepada para nasabah dalam acara pemberian penghargaan ini, sekaligus pemberian penghargaan atas capaian kinerja Bank NTT cabang terhadap target dana pihak ketiga serta produk dan program Bank NTT. Pada kesempatan ini juga tim juri mengumumkan para pemenang kompetisi Ramai Sekali seperti pidato bahasa Inggris, foto model, paduan suara, tarian etnik kontemporer, kostum karnaval, dan TikTok promosi Bank NTT. Dedikasi Award Bank NTT yang keempat kali ini juga memberi pesan kolaborasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam mengembangkan Bank NTT sekaligus membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Hilarius, dalam situasi yang biasa maupun tidak biasa-biasa, itu kolaborasi menjadi kata kunci. Karena Bank NTT tidak bisa bertumbuh tanpa peran dari masyarakat, nasabah, debitur, pemilik, maupun mitra lainnya yang menjalin satu hubungan sinergitas dengan kekuatan sumber daya untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Dedikasi award yang kita selenggarakan itu mesesnya kolaborasi menjadi kata kunci membangun Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini kinerja keuangan Bank NTT terus bertumbuh positif, di mana pertumbuhan aset mencapai 17 triliun rupiah, sementara kredit dan rasio keuangan berada dalam pengendalian rasio yang sehat. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.